calon jemaah haji dari Provinsi Banten, kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah haji, jaga kesehatan, apalagi menghadapi puncak Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Ya, jaga kesehatan, semoga dalam proses melaksanakan ibadah haji dapat melaksanakan dengan sebaiknya dan kembali ke tanah air, ke kampung halaman Haji Mabrur. Nah, Aceh, ini kunjungan kemana sih, Aceh? Rencananya kita akan melakukan kunjungan ke empat hal yang akan kita kunjungi. Pertama adalah akomodasi. Kita ingin memastikan apakah akomodasi maktab-maktab yang ada di Mekah ini sesuai dengan apa yang telah disampaikan oleh Kementerian Agama. Misalnya kita ingin lihat aspek toiletnya, kemudian huniannya, apakah satu kamar itu memang diisi paling banyak 5 orang atau misalnya ada yang diisi 7 atau sampai 8 orang, itu tidak sesuai dengan kesepakatan. Yang kedua dari aspek kesehatan. Apakah di dalam setiap kloter itu ada tim kesehatan, termasuk juga kantor kesehatan di Mekah ini? Apakah obat-obatannya sesuai dengan standar kesehatan yang diharapkan? Termasuk pelayanan untuk memberikan safari wukuf buat para calon jemaah haji yang memang kondisinya memang harus mengikuti wukuf di Arafah, tetapi harus dalam keadaan sakit. Yang ketiga adalah catering. Kita ingin memastikan apakah cateringnya tersebut sesuai enggak dengan kesepakatan. Misalnya citra rasa Nusantaranya, ya. Ketepatan waktunya, apakah masih ada yang terlambat-terlambat dikonsumsi oleh masyarakat atau oleh calon jemaah haji. Dan yang keempat adalah aspek transportasi. Nah, ini transportasi ini apakah jemaah haji kita yang menuju dari maktab ke Masjidil Haram kan sekarang ini menggunakan visa lawat. Nah, visa lawatnya ini betul-betul nggak sesuai dengan yang dijanjikan, ketepatan waktunya, apakah masyarakat berjubel atau tidak, tahun pembuatan dari mobilnya tersebut apakah bis tua gitu ya. Itu yang nanti akan kita coba pastikan. Ya, selamat bertugas Pak Aceh dari Banten. Juga berdoa supaya tugas-tugas Pak Aceh ini kita bisa sukses. Ya, makasih. Makasih. Demikian laporan kami dari Kota Mekah, Arab Saudi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.